Pemirsa, tim patroli Polda Metro Jaya mengamankan sejumlah pemuda yang diduga telah melakukan aksi balap liar untuk konten media sosial di Jalan Layang Pangeran Antasari, Cilandak, Jakarta Selatan. Mereka yang tertangkap langsung dibawa ke Polsek Cilandak untuk diperiksa dan didata. Usai dikejar tim patroli perintis presisi Polda Metro Jaya di Jalan Pangeran Antasari, Cilandak, Jakarta Selatan, Rabu dini hari. Seorang pemotor terjatuh di Jalan TB Simatupang setelah mencoba meloloskan diri dari kejaran petugas. Setelah mengamankan pemotor yang terjatuh, petugas kembali mengejar dua pemotor yang sedang menunggu rekannya. Komandan tim patroli perintis presisi Polda Metro Jaya, Ibda Sumantri, menyatakan, dalam patroli tersebut sebanyak 8 motor dan 7 pemuda diamankan petugas. Menurut pengakuan mereka, para pemotor melakukan aksi balap liar hanya untuk membuat konten. Setelah kami telusuri informasi tersebut, dan benar saja ada beberapa pemuda yang berada di Jalan Antasari, tetapi pemuda tersebut sudah melakukan aksinya, dan dari pengakuannya mereka hanya membuat konten aja. Selanjutnya, ketujuh pemuda tersebut berikut sepeda motor dibawa ke Polsek Cilandak untuk didata dan dimintai keterangan. Dari Jakarta, Helmi Sayang Bati, iNews melaporkan.